Selamat siang. Sekarang kita masih ada di kantor Global Peak dan kita mau menuju Vespa World Day yang ada di Nusa Dua. Welcome to Nusa Dua Vespa World Day. Bye, sampai ketemu. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead. Welcome to Vespa World Day 2022 di Nusa Penida Peninsula. Sekarang kita lagi ada di parkiran. Setelah parkir ya, maksudnya lumayan ribet sih ya, karena belum tahu kali ya. Jadi kita bakal lanjut ke dalam, ketemu sama teman-teman di sana dan ngamperin boot-bootnya. Sekalian kita lihat acara apa aja yang ada di sini. Let's go, gas gas gas. You don't ever wanna set me free. Halo, hai 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 semuanya sobat sneaker. Sekarang kita sudah ada di depan masuk Flower Day. Menunya ada di dalam. Baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something. Sekarang kita udah sampai di venue. Kalau siang kayak gini lumayan banyak sih random-randomnya, tapi acara yang serunya tuh malam, bakal ada DJ. Tapi siang ini kayaknya bakal ada reok Ponorogo juga. Belum tahu jam berapa, tadi ada reoknya lewat. Itu juga ada Vespa yang terbuat dari tikar bambu gitu loh. Keren banget ya. Coba bayangin kalau gua touring pakai Vespa segede ini dan dari tikar bambu. Gua bingung ngetok platinanya dari mana. I'm the one who's always sorry, the conclusion. Euphoria Vespa World Day 2022 yang ada di Bali. Lihat semuanya seramai ini dan sebahagia ini. Apalagi orang yang lewatinya dengan touring dari kotanya masing-masing, bukan dengan towing. Let's go. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Salah satu acara yang ada di Rundown juga di Vespa World Day ada slow race, terus tadi ada bareng juga, sebelum bareng ada Reok Ponorogo juga. Ya mungkin kalau menuju acara puncak banyak acara-acara lain yang bakal kita lewatin ya. Jadi sementara itu kita santai-santai dulu di bawah pohon. Walaupun nggak ada space atau tempat khusus, seenggaknya di sini tuh udah nyaman buat kita nongkrong-nongkrong juga kayak di sini. Itu juga ada food culinary. Kalau makan lapar minum, let's go. Bye. Tiga, dua.